Lanjut ke tempat Instagramable selanjutnya ya Mantulers. Welcome to Kapitan Lim. Gak nyangka kan ada kafe selucu ini di tengah hiruk pikuk pasar Tanah Abang? Kafe ikonik dengan gaya arsitektur khas Tionghoa ini dulunya adalah vihara yang kini telah dipugar menjadi kafe hits. Kali ini Kenta dan Tyson mau nyobain beberapa menu andalan dari Kapitan Lim nih. Ngintip sedikit ke dapurnya ah. Ada nasi Hainan dengan ayam panggang, nasi lemak, lontong cap gome, mie ayam Pineng, kue tiaw Medan, dan menu-menu lainnya yang bikin ngiler nih Mantulers. Wow, wow. Nah, gak usah bagus marah ya. Iya, gak usah malah. Yeah, bagus. Jadi kita makannya ini chicken roasted rice. Chicken. Chicken. Sama kue tiaw Medan. Ini nasi lemak. Nasi lemak. Okay. Lemaknya mana? Selanjutnya ayam ceker. Lanjut. Ya, bentar. Okay. Tapi kita sebelum makan, ini restoran Cina nih. Oh, jadi aku mau betul. Aku mau berubah orang Cina. Cakep. Berubah gimana? Yeah. Wah. Ni hao. Oke. Kok piring kamu lebih besar? Yeah. Saya mau posisi seperti itu. Nope. Enggak, ini saya iri dong. Enggak, ini aku cuma nasi doang. Oke, jadi kita makan ini. Chicken roasted Hainan. Ini pakai ini aja ya. Sos apa itu? Gak tahu. Jadi ini ada asin, ada rasanya. Rasa asin gurih banget. Udang ayam sama nasi cocok ya. Selamat datang. Nasi ayam panggang Hainan di sini, nasinya gurih dan ayam panggangnya empuk dan kulitnya crispy. Mantul banget. Jadi ini dagingnya empuk banget dan gurih banget. Demi mantur ya. Satu, dua, tiga. Gimana? Udah lewat. Kuda lewat. Kuda neon. Kuda dinosaur. Ini kuda sudah lewat. Ini masuk kuda masuk. Pahit. Oke, Tyson sekarang. Emang gak ada pedas ini? Gitu.